Meluncur ke TKP. Siap, 86. Kick off babak pertama pun sudah dimulai. Sebagian penonton pun tidak kebagian tiket dan tidak bisa memasuki area lapangan stadion. Jangan nanti kalau kamu di situ nggak bisa masuk, nggak bisa keluar gimana? Ya, kalau celaka kalian rugi. Sebagian penonton pun ada yang tetap ingin memaksa masuk dan melalui celah-celah atau tempat-tempat yang membahayakan bagi keselamatan diri yang bersangkutan. Nggak bisa diarang, hanya mendukung bukan hanya di dalam stadion. Di luar stadion pun tetap bisa melakukan hal-hal yang positif demi mendukung tim kesayangannya. Lapana, mudah-mudahan untuk yang strong point, untuk antisipasi di jalan pendamping tol pertigaan, 86D. Akhirnya pertandingan pun selesai. Tapi kami dari tim Prabu Perestabes Bandung pun siap siaga di saat para supporter keluar dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api tersebut. Polisi yang mana? Dari atas. Hei, datangnya. Kapan kamu mukulin dia? Kapan kamu mukulin dia? Tunggu, bentar dulu. Hei, tenang dulu. Yang lain minggir dulu. Tiba-tiba ada sebuah keributan antar supporter. Situasi saat itu pun benar-benar ricuh. Tapi kami pun belum tahu duduk permasalahannya. Semuanya minggir. Hei, ke sini. Duduk. Ada apa? Ada apa? Saya ngelarang semua yang lain yang lempar botol, Pak. Oh. Cuma ada yang langsung nyamperin saya. Oh. Tiba-tiba langsung mukulin saya semuanya. Mukulin kamu. Terus kamu lari ke sini. Ini yang mukulin. Ini mukul nenek saya yang nangkap. Hei, kamu mukul dia? Iya. Kenapa? Saya mukul sama saya, Pak. Enggak, demi Allah saya enggak mukul, Pak. Kamu sama siapa? Sendiri juga? Sama teman bertiga. Bertiga. Mana temanmu? Saya kabur, duduk kamu. Duduk, duduk. Duduk. Duduk, duduk. Ini kenapa? Siapa yang mukul yang mana? Ini temannya ini. Yang, siapa yang mukul kamu? Saya lagi nemenin teman. Kamu temannya ini? Temen dia. Oh, terus? Terus, ada yang lempar botol dari atas. Teman saya sama yang lain cuma ulah-ulah. Di sini sanksi. Mereka saling mencurigai, saling menuduh. Dan kejadian tersebut pun berimbas terhadap perkelahian di lokasi tersebut. Kamu memukul dia berapa? Saya pengen temukan dia, Pak. Yang memukul saya, Pak. Kamu mukul dia berapa kali? Dua kali, Pak. Dua kali mukul dia? Dua kali, Pak.
deliver. Saya sampai gini. Ya, jadi saya tahu ternyata permasalahannya adalah ada salah seorang supporter yang melempar botol ke arah polisi dan ditegur oleh supporter lain dan akhirnya tidak terima. Mereka saling baku hantam di situ. KTP-mu lihat. KTP, KTP-mu keluarin. Dari kapan? Kamu berapa orang? Jujur aja kamu benar tuh orang ini dan banyak kan. Mana yang lain? Ada di sini nggak? Banyak. Mana tunjuk, mana tunjuk. Ikut mukul juga? Coba, ada nggak di sini? Ada di sini nggak? Lihat aja di sini, lihat aja. Mana? Sama saya belain dia malah bisa hilang, Pak. Saya rangkul dia, saya tutupin, jangan sampai ini. Bapak, benar saya. Bapak, kalau begini jangan bicara Boboto. Kami di sini melihat kalau yang melanggar hukum tetap bertindak. Jelas. Ini terlalu juga. Bukan ini, nggak jelas. Emang mau visum saya mak. Tapi saya hilang, Pak. Hilang, hilang juga hilang. Saya nggak jelas itu. Yang penting keroyokan. Kamu yang ngejar. Dari atas, dari sana udah saya lihat kamu ngejar. Kalau ini nggak dituntut, saya nggak mau. Saya soalnya gini, Pak. Saya di sini posisi benar, Pak. Demi Allah saya ngomong, Pak. Demi Allah. Nih gini. Saya mau ada. Kurang. Terkadang mereka sengaja bikin kerusuhan yang tujuannya merampas barang dari korban tersebut. Intinya modusnya apa kita juga belum tahu. Yang jelas mereka ada yang kehilangan handphone. Nah nanti modusnya yang jelas apa mungkin nanti sama Kang di kantor aja kan begitu. Kemudian semua pelaku juga korban pun diamankan ke polsek setempat. Bapak kan bukan berarti Bapak bersalah. Ya, kamu kok ngotot sekali? Saya anaknya, Pak. Iya, nanti. Tadi saya bilang, kamu ke kantor semua. Bukan soal kamu ikuti nanti. Kamu kasih keterangan di sana. Ya, berikan keterangan kepada petugas. Kamu keluar di sana. Jangan kulit, ya. Oke, polisi tidak ada menyalahkan apa itu. Tolong siapa? Ngerti nggak, Dek? Ikut aja sama Pak. Yang menyalahkan. Iya, betul. Terhadap seluruh penonton maupun supporter, apabila ada seseorang yang memprovokasi atau membuat permasalahan-permasalahan yang sejenisnya, hindarilah, jangan ditanggapin, agar tidak terjadi sesuatu hal yang sama di kelak kemudian hari atau pertandingan-pertandingan berikutnya.